Ini adalah segmen terbaru dalam Glowy Channel di mana kita akan membandingkan dua produk yang mempunyai fungsi yang sama atau hampir sama. Ting ting, kita lawankan dia dan kita kupas sama ada produk yang mana satu yang lebih sesuai untuk anda atau menjadi pilihan anda. So, segmen ini dinamakan This or That, produk A lawan produk B. Dalam edition kali ini, kita nak ambil dua produk. Satu daripada Safi lawan produk daripada Wardah. Jom. Hi Glowy Girls, hi Glowy Guys. This is a very new and exciting segment di mana kita nak bincangkan tentang dua exfoliating toner. Untuk segmen kali ini kita bincang dua exfoliating toner yang kita boleh dapat dekat drugstore lah. I definitely know that you know these two toner and I got a lot of question. Sama ada yang mana satu lebih baik, Puan Mary, tolonglah saya, exfoliating toner tu Wardah lagi bagus ke Safi lagi bagus. So the function is almost similar. Dia adalah untuk pencerahan, pengelupasan, ya, kerana ada bahan-bahan pengelupasan di dalamnya. But before we move any further into these two product, let's understand exfoliating toner terlebih dahulu. So how good is exfoliating toner? Betul ke dia berguna? Perlu ke kita pakai? So soalan ni biasa datang daripada remaja pun ada juga, ya. So saya bawakan satu kajian yang mana mereka, dalam kajian ni mereka menggunakan exfoliating toner, mereka mewujudkan kepada peserta kajian, ya, menggunakan exfoliating toner termasuk dua langkah tambahan, dua langkah untuk memastikan kulit yang mempunyai jerawat tu jerawat dia berkurang. So kajian ni melibatkan 30 orang peserta. Mereka memakai produk ataupun kita panggil rutin sebanyak 3 langkah setiap pagi dengan petang selama 6 minggu. Ada peserta lelaki, ada peserta wanita yang umurnya sekitar 12 tahun, so maksudnya ada yang remaja, ya, sehingga ke 35 tahun. Persamaan semua peserta inilah, kebanyakan mereka, semua mereka mempunyai acne vulgaris, iaitu jerawat yang tahapnya ringan dan juga tahap sederhana. So apa rutin yang mereka pakai? Mereka pakai cleanser, mereka pakai toner, dan toner itu, apa yang ada di dalam toner itu, ada bahan-bahan yang bersifat exfoliating. Contohnya glycolic acid, ada juga bahan yang bersifat melembapkan. Contohnya sodium hyaluronate lah, sejenis hyaluronic acid. And what they find out is that setelah tempoh kajian, ya, so didapati jerawat pada peserta kajian ni berkurang. So menunjukkan kulit yang berjerawat tak boleh hanya pakai cleanser saja. Lebih baik ada rutin seperti mana dalam kajian ini, iaitu ada cleanser, ada toner dan ada rawatan, ubat rawatan untuk jerawat tersebut. Exfoliating toner ni kita panggil dia juga sebagai chemical exfoliant sebab exfoliating ni keadaan ataupun kerja, tugas yang mana kita kelupaskan kulit. Ada dua cara kan pengelupasan kulit ni. Satu, kita guna benda yang ada biji-biji like granules, scrub. Satu lagi, guna bahan yang ada AHA, BHA. So, apakah manfaatnya? Apakah kebaikannya? You get better skin, your skin texture akan jadi lebih baik pada permukaan kulit when you use exfoliating toner. Kalau exfoliating toner itu ada bahan yang bersifat humectant, AHA adalah humectant, dia boleh melembapkan kulit, ya. Pada masa yang sama, kalau anda ada jeragat, toner kulit tak sekata, when you exfoliate, anda akan membantu kulit, ya, memastikan fitaran sel kulit jadi lebih lancar. So you get better skin. So kulit yang rosak, yang lebih gelap itu akan tanggal. So a better skin beneath akan muncul pada permukaan kulit. So you get better skin yang smooth, yang lebih cerah, yang kurang masalah. Sebagai seorang yang mempunyai kulit jenis berminyak macam saya ni kan, memang minyak dia banyak, ataupun remaja, remaja ni kerana faktor hormon yang sedang tumbuh dengan galaknya, aktifnya, so you tend to have oily skin. So teenagers, ya, semua, ya. So memakai exfoliating toner ni sangat bagus untuk membantu mengurangkan minyak berlebihan. Pada masa yang sama, dia boleh mengelakkan daripada berlakunya jerawat. So if you make sure that your skin, kita boleh removekan oil yang berlebihan tu, so acne tu tak akan berlaku sebab minyak tu kalau menyumbat pori-pori baru dia akan menyebabkan jerawat. So if you remove the excess oil, only the excessive oil, then you get clear skin. So bolehlah elak daripada jerawat. But the keyword is remember this. Jangan over exfoliate. Kalau over exfoliate, kulit terlampau kering, iritasi mudah berlaku, itu akan menyebabkan berlakunya rantaian kesan-kesan tak baik pada kulit. So never over exfoliate.
Sebab itu kita ada cara yang betul untuk gunakan toner sebegini. Let's talk about it. Baiklah, masa untuk kita lawankan dua produk ini. Fight. Kita mulakan dengan Wardah Lightening Face Toner. Ya, participant kita yang pertama dalam segmen ini ya. Okey, Wardah Lightening Face Toner ini, kalau tengok saiz dia 125ml, harga dia cuma RM8.90. Tak tahulah dekat kedai tuan-tuan, cik puan tu apa harga dia. Kedai yang saya beli RM8.90. RM8.90 dan kalau kita tengok dia tulis Lightening Face Toner Advanced Niacinamide. Advanced Niacinamide. So, sebenarnya kan, kalau kita tengok luaran ni saja, kita tak tahu pun dalam ni sebenarnya ada AHA. You need to see the ingredient. So, read the ingredient. Ingredient dia salah satunya ada glycolic acid. Bahan ketiga lebih tinggi kedudukan dan darjatnya daripada niacinamide di dalam botol ini. Jadi, sebab tak dinyatakan berapa persen glycolic acid dalam ni, so kami bertindak menghubungi pengeluar dan kami dapat respon. Alhamdulillah, rupanya glycolic acid di dalam produk ini, botol ini 5% ya, 5% glycolic acid AHA. Itu agak tinggi sebenarnya, dan lagi pun glycolic acid ni antara AHA yang powerful. Among all the AHA, glycolic acid is the top of the rank. Dalam botol ni dia the third. Dan 5%, what does it mean? Maknanya Wardah Lightening Face Toner ini bukan sebagai lightening semata-mata. Ini memang exfoliating toner. Walaupun dia tak sebut exfoliating toner, sebab tu knowledge is power. Dia sebut niacinamide kat sini. Yes, niacinamide juga boleh membantu dari sudut mengawal penghasilan minyak. So kalau penghasilan minyak tu dah dikawal, so meaning that the oil is reduced. Kerisauan saya adalah kalau pakai glycolic acid yang tinggi dan orang tak tahu yang glycolic acid dalam produk ini tinggi, then they use it dengan kerap, boleh jadi kulit agak kering. So remember this. If you are using this toner, memang bagus. Manfaat dia seperti mana yang tadi saya jelaskan tentang exfoliating toner. Tapi mohon gunakan 2 ke 3 kali seminggu sahaja. Dan kalau anda pakai, pastikan selepas pakai, esoknya sebelah siang, pakai sunscreen. Sebabnya AHA ni memang boleh meningkatkan sun sensitivity. Maksudnya kulit lebih sensitif terhadap matahari lah. So don't use it too often ya. This is small but quite powerful. 5% glycolic acid. Opponent kedua kita hari ni, oh macam berlawan kan tadi kan, adalah yang ini, Safi Acne Solutions Sebum Control Fluid. Sebut betul-betul, fluid. Saya dengar orang kat kedai itu sebut fluid, fluid, saya nak fluid. Bunyi macam float pula, fluid. Ya, Sebum Control Fluid. Gitu. Harga dia RM10 lebih mahal daripada Wardah tadi. So this is RM18.90. Masih lagi affordable. Affordable sangat. And yang ini kan, dia punya bahan ada sedikit berbeza. So this one ada AHA, iaitu lactic acid dan juga mandelic acid. AHA sama macam glycolic acid, tapi AHA ni lebih gentle sikit berbanding glycolic acid. This is what we say gentler form of alpha hydroxy acid. Dan dalamnya juga ada BHA, salicylic acid. Baik. So kerana senarai bahan dia ini ya, salicylic acid, mandelic tu acid dengan lactic acid ni, dia bukanlah berada pada tangga-tangga yang atas sangat. So I wonder how much percentage lah ada dalam ni. Ya, so kita juga telah menghubungi pihak Safi. Ya, jawapan yang diberikan adalah optimum. Maksudnya adalah tu. So selalunya lah ya. Cluenya begini. Kalau anda tengok satu exfoliating toner, dia tak ada percentage AHA BHA dia. Ada dua cara anda boleh buat. Pertama, anda boleh hubungi pengeluar, tanya berapa persen. Kalau pengeluar tak balas atau pengeluar tak bagi tahu berapa persen, masuk pada cara kedua, iaitu you can assume that bahan ini dalam produk ini, AHA, lactic acid, mandelic acid, BHA, salicylic acid dalam produk ini adalah pada tahap yang rendah. Mungkin bawah 2%, boleh jadi salicylic acid bawah 1%. Yeah? Dan dalam bahan ini juga sebenarnya ada niacinamide tau. So ada persamaan, cuma niacinamide ni adalah bahan kedua paling bawah sekali. So quite low, ya. Yeah. Dan yang menjadi menariknya, mereka membuar-warkan yang di dalam ini ada neem. So persoalannya tadi kan, apa kegunaan NEEM, neem dalam
produk ini. Kenapa NIM tu di-highlightkan selain daripada disebabkan untuk marketing teknik lah ya. Sebenarnya NIM ni merupakan satu bahan yang memang dah lama terkenal, yang mana dia boleh membantu mengurangkan iritasi, boleh bagi soothing effect dan juga dia boleh heal the skin. Maksudnya memulihkan kulit lah. Kita panggil skin healer. So memang ada kajian-kajian yang menunjukkan keberkesanan NIM kepada fungsi kulit ataupun kita panggil ada dermatological effect lah. So selalunya bila kita tengok bahan yang ada NIM ni, bukan kita tengok, memang jarang pun sebenarnya kan bahan yang ada NIM ni, you can safely say that dia boleh membantu mengurangkan kegatalan, kemerahan, perkara-perkara yang biasa datang dengan masalah jerawat. So bila kita ada jerawat kan rasa pedih, rasa gatal, merah-merah. So NIM have that healing effect untuk mengurangkan semua tanda-tanda yang iritasi yang tak best ini. Soalan yang orang selalu tanya saya bila pakai produk yang Safi ni ya. Puan Mary dia ada AHA, BHA tapi tak tahu berapa persen. Tapi dekat sini tulis use daily in the morning and evening on cleanse face. Pakai pada muka yang sudah dibersihkan dan boleh juga pakai kat kawasan leher. Dia sebut pakai daily. Tapi Puan Mary selalu kata exfoliating toner tak boleh pakai daily. Memang tak boleh. Memang tak boleh. Untuk permulaan sebab kita tak tahu berapa persen, jangan buat dulu. So exfoliating toner cara dia pakai macam ni. Pakai dulu 2 ke 3 kali seminggu. Bila anda rasa okey, tingkatkan penggunaan mungkin 4 kali seminggu. Kemudian 2 minggu lepas tu baru tingkatkan lagi penggunaan dia. Itu memang cara pakai exfoliating toner. Lebih-lebih lagi kalau kita tak tahu percentage. Kalau kita nampak percentage, tahu percentage macam yang ini 5% glycolic acid, jangan tingkatkan sebab itu sangat tinggi ya, 5% glycolic acid. So anyway, exfoliating toner ni dua-duanya saya rasa okey. Ya, tak adalah kata dua-dua tak okey, tapi kalau tanya pada saya, kalau anda mempunyai masalah berminyak kulit dia, ya, ada jerawat, ya, anda boleh pilih yang Safi ni. Safi ni bagus sebab dia ada BHA, salicylic acid dengan NIM tu bagus untuk kulit yang berjerawat, berminyak, tak nak sumbatan. Kalau anda ada blackhead, whitehead pun saya cadangkan pilih Safi ni juga sebab dia ada BHA di dalam dia dan ada sirih tu tadi yang boleh bersifat anti radang, dia boleh bersifat antibakteria. Jadi kita punya whitehead tu tak berubah menjadi jerawat yang lebih teruk. So I recommend this for such issue ataupun skin problem. Tapi kalau yang ini, lightening ni lebih sesuai untuk mereka yang ada bekas jerawat, nak cerahkan permukaan kulit, kalau ada toner tak sekata. So dia boleh bertindak sebagai satu produk yang exfoliate your skin on the surface sebab dia AHA. But at the same time, saya pesan kalau pakai Wardah ini, toner Wardah ini, tolong pakai moisturizer dengan cukup. Sebabnya bila mana kita pakai AHA, BHA ni pada kadar yang tinggi, our skin tend to dry. So you need to make sure your hydration is enough. Okay? So what is Glowy verdict of these two product? Apakah pandangan kami di Glowy? Pandangan kami adalah Wardah ini sesuai untuk kecerahan. Safi punya produk ni lebih sesuai untuk anti-acne lah, untuk mengurangkan minyak berlebihan. Kedua-duanya bagus, mampu milik, sesuai untuk skincare beginners. But anyway, ya, dari sudut formulation, yang ini ada fragrance yang warna biru ni, Wardah ni. So kena hati-hati untuk kulit yang sensitif, ya. Sebenarnya dekat dalam sini pun taklah kata totally sangat bagus dalam pandangan saya. Ni adalah gentle lah, dia lebih gentle. So this is gentle for people who want to begin to exfoliate. Ni lebih sesuai. Okay, that's it. Ada tak produk lain yang nak kita masukkan dalam segmen ini? Cadangkan kepada kami di ruang komen and we'll see what we can do next time. Ha, suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata? Jangan apa kata. Buat sekarang. Ya, subscribe channel saya. Like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu tekan. Supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.